Setelah hampir 2 tahun, gue nolak kerjaan keluar kota dan kali ini ya, gue akhirnya keluar kota lagi untuk kerja. Kita mau ke Bandung. Nah, pas tahu mau ke Bandung, si Ical nih WA gue. Dia bilang, Bang boleh gak ikut? Empat juga di Jakarta ya, pusing ya? Boleh dong Bang. Boleh, boleh. Siap. Terus gue bilang, tapi lo mau ngapain ikut? Si Ical bilang, mau traktir gue makan. Iya Bang, ini biasa. Kan Bang Radit kemarin-kemarin ngeraktir makan, ngeraktir makan kerang itu, kerang mentah, iya, macem-macem apa, lah macem-macem ya. Lah. Ini mau gantian? Ini gantian Bang, saya yang traktir. Saya udah gak bawa tas. Ih, gokil. Karena kan kita nginep, gue kasih hotel juga buat lo tuh. Waduh, tidak nutup berarti traktiran gue. Kayaknya lebih banyak yang diteraktir lagi. Ya kiranya kita mau, saya mau neraktir abang doang, ternyata abang neraktir juga. Kita jalan-jalan ke sana kan. Siap ya. Bang. Tapi lo mau traktir gue? Siap Bang. Beneran gak nih? Beneran Bang, soalnya saya gini, traktir. Soalnya terakhir si Babe Cabita main kesini bilangnya mau traktir. Oh. Tapi gak taunya malah promoin ikan patin dia. Oke Bang. Lo gak punya usaha di Bandung kan? Gak ada, tapi saya bawa bawang goreng. Tapi jadi gak bawa bawang gorengnya. Mungkin bisa dipromoin nanti Bang, bawang gorengnya aja. Oke. Bandung itu selalu punya cerita buat orang-orang ya. Oh, kalau iya. Gua pribadi itu gua waktu itu stand up sempat di sana, ramai banget pas awal-awal stand up komedi. Terus cerita cintaku itu tour pertama kali. Cerita cintaku tuh kota di luar kota pertama kali itu Bandung. Oh. Jadi gua tuh bener-bener lumayan inilah, ceritanya lumayan kangen. Bagus-bagus terus Bang. Iya. Saya tuh lo apa? Ke Bandung ikut audisi Suci gagal. Di Bandung tapi gagal. Kan keterimanya di Suca. Iya betul. Abis itu gagal di Suca. Giliran keterima di Suci, ngeblank di Suci. Iya makanya di Suca ya. Oke, okay. Nah kalau ngomongin tempat yang bisa bangkitin nostalgia kalau di Bandung nih, ada satu tempat yang penuh kenangan masa kecil kita semua, yaitu Taman Safari kan. Taman Safari. Iya kan, karena kan Bandung. Hah? Bukan, cuma kan bridging. Oh iya siap, bridging. Baik. Kaget sih bridgingnya. Karena tiap kali ke Taman Safari sama keluarga besar gitu, pasti ada obrolan-obrolan kayak, ih dulu kayaknya Taman Safari nggak kayak gini, kok lebih bagus, udah berubah, dan lain-lain. Makanya sebelum kita berangkat ke Bandung, gue ngasih tahu tentang Taman Safari. Yang ada di Puncak. Oke, beda. Kan sama-sama Jawa Barat, Bang. Iya, karena kita kan refreshing juga ke Bandung. Oke, siap. Siapa tahu di rumah ada yang mau refreshing ke Taman Safari. Bang Radit ya, enak kan? Ya refreshingnya ke Bandung. Saya refreshingnya di rumah tidur. Di rumah karena nggak ada kerjaan, emang nggak ada, Bang. Nah, sekarang kalian bisa beli tiket Taman Safari di Tokopedia. Jadi beli tiket udah nggak pakai ribet, tinggal ambil handphone, buka Tokopedia. Cari Taman Safari di kolom pencarian. Lalu pilih kalian mau ke Taman Safari mana? Ada Bogor, Prigen, atau Bali. Oke, siap. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa klik link di deskripsi. Sekarang ayo, kita berangkat. Asik, traktir Bang Radi. Kita udah di jalan dan baru aja meninggalkan rest area, mampir sebentar. Karena Ical tadi lapar katanya. Iya. Mampir, mau makan dulu. Benar. Makan di mana gue nanya, terus kata Ical mana aja. Karena kan lo yang mau traktir kita iya, nih, bener. Kita bebas jalan-jalan makanya ke Bandung. Tapi makan doang yang ditraktir ya? Makan doang. Makan doang, oke. Gue mesen ini. Bang Radit mesen ini doang lagi, cuma satu. Burger, gak apa-apa. Gue makannya dikit soalnya. Padahal saya udah bilang, ambil aja Bang sepuasnya, mau ngambil apapun, santai. Iya, iya. Dipesen cuma satu cuma doang. Cuma satu aja. Ini McD dalamnya KFC ya? Iya. Sama AW. Sama AW. Ini campur ya. Lo apa? Lo kentang segala macam? Saya kentang sama cheeseburger. Oke, okay, semuanya dibeliin sama Ical. Tadi bilnya mana Kaput? Lah, belum dibayar. Kaput? Hah? Tadi yang bayar siapa, Put? Nanti lah, saya nanti kok saya kita yang bayar? Enggak, maksudnya nanti saya talangin gitu, Bang, di rembes gitu, Bang. Oh, jadi kita nanti nalangin, nanti lo yang bayar. Iya, nanti saya yang bayar ke Kapuput, aman. Oke. Okay. Kapan bayarnya? Ya, nanti ya aman, Bang. Nanti ini, malam ya berarti ya? Iya, boleh. Ini kan cuma 198 ya, iya, Allah, okay, Bang. Iya, oke, oke. Kita beneran traktir gak nih? Beneran, ini kan udah ditraktir. Oke Kaput, saya pegang ya Kaput. Oke. Nanti malam tagih lagi Kaput. Oke. Lo mau bayar semua nanti malam berarti? Semuanya, ya? Sampai balik besok Jakarta Bang. Ih, aman gila, Bang. Gila Ical, keren. Ketenangan Bang. Keren, ya, keren. Thank you ya Ical ya. Siap Bang. Jadi kita jadi bisa makan siang nih. Siap Bang, makan Bang. Gua mau gigit dulu nih, burger dari Ical. Kapan lagi kan dibayarin orang KT Bang. Oh. Bener juga. Thank you ya, Cal. Siap, Bang. Mantap.
Udah di Padma Bandung. Udah di Padma Bang. Gua akan pertama kalinya seminar setelah sekian lama. Gokil. Setelah hampir 2 tahun. Ica, lo tadi bawain baju gua. Yo, eh. Jadi lo udah traktir gua bawain baju gua, lo baik banget. Ih, sama-sama Bang. Ih, ya gila, namanya Ica, juga. Gua enggak nyangka lo ternyata. Ih, padahal saya sangka lo, Bang. Ya udah, ini kita dari sini kita lihat dulu ya. Oke, okay, kita acara, mesti kita makan. Ih. Radit lagi siap-siap buat seminar proposal ya Bang? Proposal? Apa hasil atau skripsi sidang, Bang? Masa sidang skripsi? Gue kesini ngapain gue kesini sidang skripsi? Bukan ada ya Bang? Ada seminar soal ini, digital marketing gitu. Oh, digital marketing. Mm-hmm. Dia lagi ngebadanin materinya mungkin, jadi kita jalan-jalan aja dulu. Iya, nyapa penonton. Hah? Nyapa penonton? Enggak, gue lagi gini-gini aja. Apa, ngapain tuh? Ngumpulin ini, kamehameha. Kaget juga langsung ditanya gue. Selesai kerjaannya. Gokil, mantap. Gua lihat lo di belakang tadi, terus lo foto-foto materi gue. Iya Bang. Gua kan di sana bicara soal unmissable content creation ya. Iya, jadi gimana betul. Cara membuat sebuah konten itu orang jadi nikmatin. Iya gitu. Bener. Terus apa yang lo capture tadi, materi yang mana? Itu Bang, yang karakter, tujuan, halangan. Oh ini, rumus story ya? Iya. Rumus storytelling ya? Bener, rumus storytelling. Mau lo pakai buat apa itu? Buat bawang goreng naga ya. Bawang goreng Nagaya, kan saya biasanya cuma langsung, ayo beli bawang goreng Nagaya. Nah, karakternya tidak ada. Oh, langsung jualan aja. Tidak ada. Iya, benar-benar. Tujuannya tidak ada. Terus langsung gitu. Ngerasa kayak, ih salah dong gue gitu, bagaimana? Iya, ternyata salah ya saya selama ini, gitu-gitu okay, Bang. Oke, okay. Ya udah, kita sekarang mau ke makan ya. Makan. Lo bilang kan boleh makan apa aja ya? Boleh makan apa aja Bang. Boleh makan apa saya aja. Traktir masih. Lo traktir ya? Iya, tadi abang yang kerja, saya yang traktir. Iya. Aman, mantap. Kita siap, akan Bang. Makan. Iya, gue pengen nyari yang unik aja sih sebenarnya. Oke Bang. Terus kata si Reza, ada namanya Gang Nikmat di sini. Gang Nikmat. Si Reza kan gue bilang, ja cariin dong tempat makan buat sama gue sama Ical tuh yang seru kemana ya gitu. Oke. Ada Bang namanya Gang Nikmat. Gue dulu soalnya di sana makan, dia bilang. Iya. Nah, gue belum tahu kayak gimana tempatnya, tapi kita akan coba ya. Oke, harusnya sih kan namanya Gang Nikmat, berarti makanannya juga nikmat dong. Oke, let's go. Mari. Sampai di tempat rekomendasinya Reza. Sampai Bang. Jadi dia bilang apa tadi makan yang enak di sini? Ayam gulung telur. Ayam gulung isi telur asin. Oke. Okay. Sayurnya Kailan spicy. Spicy Kailan crispy. Dia yang bayarin. Coba lagi teri honjenya Pak, teri honjenya juga enak itu. Apa itu teri? Itu teri sama honje itu kecombrang. Oh, teri dan honje. Nah, teri kecombrang mau enggak? Pokoknya dia yang bayar. Okay. Lo enggak mau nanya dulu harganya berapa? Udahlah santai. Oh, santai aja. Oke, okay, santai. Oke, okay, boleh itu. Oke. Okay. Udah itu dulu ya, Mbak ya. Oke. Okay. Sip, kita makannya di sini ya? Iya. Oke, okay, let's go. Kita telepon Reza ya. Oke, okay, siap, Bang. Reza katanya lagi liburan keluarga. Oh. Gak apa-apa, kan kita keluarga juga. Oh hei, bagus. Keluarga RD. Halo Bang. Coba lo kasih tahu kenapa iya. Tempat ini lo rekomendasiin. Kan ini kan di gang, kok lo bisa nemu gitu? Itu gue dikasih tahu sama teman gue Bang yang pernah kuliah di Bandung. Dikasih tahu sama temannya pernah kuliah di Bandung. Terus? Terus dia rekomendasiin di Gang Nikmat itu. Katanya ada paket telur gulung yang enak sama spicy kailan. Itu, lu pesen gak itu? Iya, kita pesan. Cewek apa cowok temennya? Oh iya. Cowok. Ya udah, itu ya kita udah pesan. Kita lihat ya enak apa enggak ya pesanan okay. Lu ya. Oke, makanan kita udah datang. Udah datang nih Bang. Ini tahu apa tadi? Teri honje. Ini berarti honjenya. Oh, honjenya tahu berarti. Oke, okay. Terus ini ayam. Ayam gulung isi telur asin. Ini baby kailan. Kailan crispy. Kita coba kailannya dulu ya. Oke. Okay. Kailan crispy. Ya satu lagi ada sidat ya. Sidat. Kayak unagi ya. Sidat goreng. Ayo, mari. 3, 2, 1. Enak sih Bang ini. Gurih-gurih gimana gitu Bang. Ternyata kailan bisa diginin ya. Tapi menurut gua dia lebih kayak buat di atas gini. Oh iya. Karena rasanya kuat banget, kenceng banget rasanya.
Saya malah suka bang, kenceng-kenceng gini rasanya bang. Wah enak, enak. Cuman buat gue lebih enak pakai nasi sih kayaknya. Hmm. Karena dia kenceng banget, bener-bener rasanya tuh langsung brrrr gitu di mulut. Iya, nyebar. Kita coba ya. Ini ayam gulung telur asin. Ayam gulung isi telur asin. Isinya di mana ya? Ayam gulung isi telur asin. Asin. Oh, kita coba ya. Oh, ini bang. Ini ada telur asinnya nih. Oh, ada iya. Kuning-kuning telurnya. Yuk, 3, 2. Pakai nasi enak nih. 3, 2, 1. 3, 2, 1. The best. The best. Iya, 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 iya. Approve gua. Iya, bang. Sumpah enak. Ya baru nyobain ayam diginiin bang. Emang biasanya digoreng atau digemanain. Hmm. Oh, ini teri ya? Iya. Teri? Teri sama honji. Teri honji. Wow. Dia ada pedes-pedesnya dikit, tapi rasanya tuh kayak rasa makanan apa ya? Kayak Thailand sih menurut gue. Baru banget ini bang di mulutku bang. Tadinya gue kalau ke Bandung kan gue ke Iga Jangkung yang gitu-gitu kan. Gue bilang sama Ria, gue pengen yang baru dong yang kayaknya mungkin gue gak tahu gitu. Iya. Disaranin ini dan ternyata memang enak. Itunya belum cobain saya bang. Yang mau ke Bandung beneran kesini dah, sumpah. Buat gue, pesan pertama tuh harus ini. Iya. Karena ini ngenyangin nih. Bener. Kasih atasnya beginian, crispy-crispy-nya ini. Baru yang ini kayaknya buat cemilan aja sih. Gua kalau diantar ini semua mungkin ini yang paling terakhir bisa gua makan. Iya. Karena gua lebih suka pakai ayam, pakai crispy-crispian kayak gini. Ini enak sih bang. Yang belum kita coba itu sidatnya, unaginya. Oh, sidat. Coba ya. Coba sidat bang. Eh kita semua udah disuap ya. Oh iya. Sudah aman ya. Oke, oh, let's go. 3, 2, 1. Enak sih. Karena gua biasa makan nih unagi yang manis ya. Jadi ini tuh kurang manis buat gua. Tapi ini selera sih kalau unaginya. Saya lebih suka yang ini unaginya ya. Bang, diginiin. Gue lebih suka yang ini. Kalau saya peringkatnya yang ayam dulu, sampai ini baru unagi. Tidak sia-sia saya membayarkan Bang Radit makanan enak. Oh, harganya kau. Berapa aja harganya nih? Ayam gulung 30.000 satu porsi. 30.000. Murah. Ini? Teri honjenya ini 25.000. 25.000, oke. Unaginya? Unaginya 55.000. Unaginya paling mahal. Lalu karena belut kali ya? Karena sidat kali ya? Kali bang. Kailan apa? Kailan. 15.000. Terjangkau ya? Terjangkau bang. Oke ya. Itu adalah menu yang biasa dipesan di sini kan? Iya. Sekarang kita coba yang gue pilih sendiri ya. Coba put. Chicken crispy skin. Nah, gue mau coba chicken crispy skin plus saus tartar. Gue mau coba itu. Buat Abang Tio itu kita pesenin, jadi jangan bilang nanti ada yang komen lagi nggak makan kameramennya bang. Setiap kali review pasti kameramen juga bener. Makan. Ini buat selera gue agak sedikit kepedesan. Semuanya apa yang? Yang ini sama tadi ini teri honjenya, tapi masih bisa gue nikmatin kalau gue. Penikmat yang nggak suka pedes. Gue nggak suka pedes soalnya. Oh, saya suka pedes tapi jadi enak. Pas kan? Ya. Pas. Gimana caranya ini ya? Padahal gue sekarang udah mulai dikit-dikit makan cabai loh. Padahal. Tapi masih levelnya belum level Anissa. Coba lu gimana caranya? Latihan lu... makan cabai satu biji gitu bang. Iya nggak apa-apa kan bercanda coba dulu. Lu. Beneran bang? Enggak lah masa cabai satu biji dimakan. Atau biji bulet. Terus makan itu dulu terus atau makan tahu gitu-gitu bang. Jadi cabainya dulu baru tahu. Kalau lu dulu gimana? Dari kecil memang? Dari kecil bang. Lu gantinya ASI ya? Enggak. Cabai. Kebetulan empasinya itu cabai semua. Cabai sebagai pengganti ASI. Nah, gue suka makannya gini nih, yang baby kailan yang pedes-pedes ini, kasih dikit di atas nasi, baru makan pakai lauknya. Gue nggak tahu ini cara yang benar apa enggak ya. Ini dia chicken skripsinya. Chicken. Skripsi. Chicken skin skrips. Ah, susah chicken, banget. Chicken crispy. Chicken skin. Pakai saus tartar. Pakai saus tartar. Oke, jadi ini kulit ayam pakai saus tartar. Wih, masih panas. Iya, bang. Oke. Pakai sausnya, saus tartar. Tar bang, tar. Gak dimakan-makan dong. Iya. 3, 2, 1. Duh. Duh enak banget. Yang bikin enak tuh sausnya tau. Saus ini nih. Skinnya juga enak bang, gurih. Sausnya ada kayak keju gitu gak sih bang? Iya, enak banget. Apa mayonas? Iya ada mayonya deh. Tartar itu cukup terkenal kok sausnya. Jadi ini yang gue suka adalah dia saus tartarnya ini tuh creamy juga ya, creamy secara tekstur. Sama di mulut itu kayak ada mayo-mayonya ya. Iya. Dan ada manisnya dikit, tapi lebih dominan asam.
Tapi rasa kulit itu baru berasa kalau sausnya udah selesai kita nikmatin. Oh, iya. Baru rasa kulitnya tuh. Sama tepungnya enggak? Rasa tepungnya itu enggak terlalu enggak berasa ya. Oke, okay, kita minta air putih satu, abis itu kita minta bilnya. Oke, okay, siap. Oke, okay, let's go. Lah udah. Gokil, udah dibayar juga nih. Panjang banget ya. Kaput, maksudnya saya yang bayarin, kenapa Kak Puput yang bayar? Oh, udah dibayar juga? Iya. Ya, ini mau gimana? Jadi mau lo bayar sekarang ke Puput, yang sama yang tadi burger oh, kan? Oh, gini aja nih, yang berarti lain-lain, burger, burger yang tadi, notanya saya kasih lagi aja ke Puput. Jadi nanti dia langsung kasih lihat ini burger, ini, jadi disertain semuanya, Bang. Katanya lo nanti malam mau bayar, which is malam iya, ini? Bukan. Oh, disimpan lagi? Iya, simpan lagi aja dulu, Bang. Karena masih ada besok nih? Iya, masih ada besok. Oh, berarti jadi, yang tadinya lo bilang mau malam ini jadinya besok ya? Iya, besok. Yaudah, okay. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, karena namanya juga ini. Kan yang mau traktir lo, kita ikut aja, ngikut. Besok aman, Kak Puput, ya. Aman. Soalnya kan, ya sudah malam, mau transfer juga gak enak kan, sudah malam. Oke, gitu, kan. Oke. Okay. Tapi beneran, iya, kalau gak apa-apa, gue yang bayar nih. Jangan, Bang. Oh, jangan. Saya aja, ih, gak enak banget. Oh, iya, udah, iya, Bang. Okay, okay. Ini kasih Kak Puput aja nanti, saya cariin dulu yang bil burger yang itu tadi ya. Yang burger tadi? Iya, bil burger nih, mana ya tadi ya? Ini. Ini bon-bon siapa? Bon-bon oh, yang bukan, lain? Bukan, Bang, bukan. Lo mau traktir yang lain tadinya? Enggak, itu kok ada cafe XX1 dari tanggal berapa itu? Enggak, ini kan biasa lah orang baik, Bang, banyak yang dibayarin gitu, Bang. Ya udah jangan dipuput deh, di lo aja ya. Besok besok ya kita lihat lagi ya. Siap. Ya, besok. Siap. Berarti sama burger sama ini Kak Put ya. Burger sama ini dah. Hitung aja ya nanti ya, siap. Kita sarapan di hotel aja. Sarapan di hotel. Jadi lo enggak usah bayarin. Oh iya, Bang. Iya, kan sarapan di hotel kan gratis kan? Ya, ya, padahal saya mau bayar. Ya udah kalau gitu oleh-oleh aja nanti, oleh-oleh. Mau bawa oleh-oleh enggak? Boleh, boleh. Oh, iya, boleh ya, boleh. Nanti ya, kita saya lihat besok ya. Oleh-oleh aja ya. Iya, oke. Siap, Bang. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya udah ini kita makan, habis ini kita istirahat di hotel ya. Udah kenyang nih. Masih mau nambah lagi enggak? Kenyang, udah. Santai lo padahal, Bang. Kalau mau lama nambah aja. Enggak apa-apa, nanti oh, iya, kan udah diminta bonnya juga. Oke, siap. Ya udah, kita lihat besok nih kita mau balik. Oke, Bang. Oke, jadi ini langsung ke hotel. Siap. Istirahat, terus besok kita ketemu lagi pas mau pulang. Cel. Iya, Bang. Gue baru bangun, baru mandi. Oh, baru mandi. Gara-gara push rank kemarin. Tadi malam ya. Iya, main Wild Rift. Lu pada main kan, abis itu gue nulis. Iya, Bang. Abis itu jam 1:30 gue main lagi. Sendiri? Iya, main solo. Ih, coba ajak, Bang. Lah, emang masih bangun? Masih. Hah, yang benar? Enggak ya. Udah tidur jam 2 ya? Udah tidur. Udah tidur kita. Oh, udah, iya, udah tidur, orang gue oh, masuk iya, kamar lu pakai kunci gue liat. Oh iya. Cal, jadi iya, hari ini lu mau bayarin yang kemarin-kemarin. Iya, Bang, siap. Udah siap, sekarang mau dibayarinnya. Oh langsung sekarang, Bang. Kirain iya, mau saya bayarin buat oleh-oleh lagi. Oh iya. Gimana, oh, jadi Bang, masih ditambah oleh-oleh nih? Santai, Bang. Sini, lu bayarin, Bang, juga? Bayarin oleh-oleh. Gini loh, maksud gue kalau emang nggak perlu nggak usah gitu. Beneran? Oh, beneran, Bang. Santai, Bang. Ya udah. Oke, yaudah, kita belanja okay, oleh-oleh ya. Siap, Bang. Let's go. Oke, kita udah mau belanja oleh-oleh nih. Siap, Bang. Ini pilihannya Ical sebenarnya di Kartika Sari kan? Yoi, Bang. Karena tadi katanya, kan kita bingung mau belanja oleh-oleh apa. Kata Ical dekat hotel aja. Iya, tinggal muter balik ya, Yoi. Dekat banget. Muter balik sama kesini. Sama kenal juga. Kita turun sekarang, Cal. Kita beli oleh-oleh. Gak usah turun, Bang. Hah? Nanti kita nitip aja sama Kak Puput. Aman ya, Kak Put? Oke, siap. Nitip Puput. Nitip Kak Puput aja, Bang. Jadi kita gak usah turun. Oh, kita yaudah, nitip aja mau beli apa gitu kita sama Kak yaudah, Puput. Oke, nanti lo tinggal bilang ke Puput. Gue juga bilang. Ini terserah gue berarti? Terserah, Tio, Bang. Boleh aja mau juga? Ambil, boleh, mau ambil baju I Love Bandung juga gak apa-apa. Oke, oh, oke. Okay, okay. Terserah. Oke, okay, yaudah. Ayo kita titip. Habis itu kita lihat nanti kayak gimana ya. Oke, okay, siap. Oke, ini Puput udah di belakang nih. Udah, Bang. Mana belanjaannya? Tinggal diketuk doang nih. Nah, ini, Bang. Oke. Ini buat Abang. Ini lo pesen ini ya berarti ya? Iya, buat Kanisa sama Bisa, tim RD buat lainnya. Buat tim RD. Apa iya, nih, brownies? Oke, okay, ini buat kan? Tim RD. Bisa. Oke, makasih ya, Cal ya. Kalau ini untuk saya, Bang. Itu buat lo? Iya, untuk saya, Bang. Ini totalnya berapa, Kak Put? 910.000. 910.000. Yoi. Wow. Oke, okay, berarti sama yang kemarin sama ya. Sama yang kemarin 2 ribu, ini. Notanya apa ada tuh ini, Bang. Ini, Bang. Nah. Oke, okay, 910.000. Tapi gini, Bang. Nih, siap. Put, Bang, siap-siap ya. Pakai rekening apa? Rekening kita apa yang PT apa yang pribadi? Yang kantor aja, Bang.
Rekening kantor ya? Saya mau transfer bang, tapi mobile bankingku kosong bang. Sama ATMku juga ketinggalan gitu bang. Gimana bang ya? ATM ketinggalan? Iya bang, ini bisa bayar pakai ini nggak bang? Pakai time zone bisa nggak bang? Kartu time zone atau KTP bisa nggak bang? Aduh gimana ya? KTP lo kenapa bocil iya, banget mukanya? Iya waktu SMA itu bang. KTP dia bocil. Iya bang, aduh. Pakai kartu vaksin bisa nggak bang? Nggak bisa dong, nggak ada masa bayar. Iya, sama NPWP bang. Masa NPWP? Ini tasku bang. Nggak, jadi gimana? Nggak, kalau nggak ditraktir tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mau bayarin bang, mau banget saya bayarin bang. Tapi bagaimana bang, nih bang ya. Ini bon apa lagi nih? Ini bon teman-temanku yang lain bang, ini bang. Jadi lo sering kayak gini, lo sering bilang mau traktir, tapi malah bonnya yang bawa. Kan setidaknya saya pegang aja bonnya bang. Kalau bayarin, kalau 10.000 boleh nggak bang? Tadi ini totalnya semua. Nggak usah, ya udah kalau belum ada ya nggak apa-apa. Tapi bisa saya bayarin bang, ya Allah bang. Oke. Beneran bang? Gini Cal, kan gue bilang kalau nggak bisa bayar nggak apa-apa, nggak usah. Biar gue aja, gue traktir lo jalan-jalan juga nggak apa-apa, nggak masalah kok. Gak enak bang saya bayarin bang. Lu beneran bayarin nggak sih Cal? Sebenarnya kita semua ini dari kemarin. Bang, jangan suzon dulu bang. Ini saya mau bayarin bang. Oh iya, bener-bener nggak boleh suzon yo. Iya. Ya, ini kan belum terjadi. Iya belum bang. Jadi sebelum Ical emang traktir nggak usah kita bilang bahwa dia bohong iya, gitu. Enggak. Iya kan, bang. Kan emang belum aja. Iya bang. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau kapan emang bisanya. Iya bisa bang. Terus kasih tahu ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Bisa bang. Anggap aja ajak lo jalan-jalan. Iya siap ya, kan? Bang. Bener kan, bang. Lo kan nggak pernah keluar juga bareng gue kan. Iya bener kan, bang. Pandu kan. Biasanya Pandu Rais gitu. Si Tio udah curiga aja. Iya, udah. Bang Tio. Ini bener enggak sih? Bener enggak sih? Iya, bener. Jangan gitu ya. Enggak boleh, enggak baik, yuk. Di sini saya cuma mau promosi ini doang Bang, bawang goreng Nagaya. Siapa tahu bisa di-follow. Ini Instagramnya nih, Bang. Ini saya punya usaha, guys, bawang goreng. Lu promoin bawang goreng lo. Iya, Bang. Ini Bang enak, Bang, renyah, Bang. Ini udah kita enggak ditraktir, dia promoin bawang goreng lagi. Enak banget, Bang. Sumpah, nanti saya bawain di rumah, udah, Bang. Udah. Kalau bisa di-follow Instagramnya nih baru 1100. Belum bisa swipe up, tolong ya bang. Udah, kita pulang aja. Kalau misalnya bawangku sudah laku semua ini bang, sudah habis lagi stok yang baru datang ini. Ah betulan bang, baru saya bayar bang. Oh oke, jadi ini bang. Supaya dia bisa traktir. Iya benar bang, makanya. Jadi kalau misalnya bawang goreng lo habis semua, lo habis semua, mau traktir kita lagi? Saya traktir bang, benar bang. Traktir lagi? Benar. Yang bang, ini aja kan belum. Ya kan nanti semuanya masuk bilnya gitu bang, sama punya teman-teman. Itu bon teman-teman lo. Ini punya Aci, ini apa, itu kemarin mereka traktir juga bang. Ada Shilin lagi coba. Iya, cuman. Ada semua bang. Ini Shilin ada 90.000. Ada malah ini yang endorse dia beliin baju saya bang, padahal saya mau traktir dia malah iya. Itu bang. Ya udah oke. Ya. Apapun itu ya kita tunggu aja traktiran dari Ical ya. Bawang Nagaya, di follow Instagramnya Nagaya Bawang. Kita tunggu okay, traktiran Ical. Siap bang. Setelah dari Bandung. Oke, okay, iya, makasih siap. Semua yang udah nonton. Oke. Okay. Tinggalin di komen Ical traktir apa enggak? Oh iya, satu lagi nanti ada bisa dibeli di Tokopedia. Udah, tadi gue bilang. Udahan. Linknya ada di deskripsi. Ada kan. Lo siapa naro tuh? Udah saya kabarin Bang Fadil. Oh, udah di WA Bang Fadil. Oh iya, oke. Makasih semua ya. Oke, makasih Bang Radit.